duel antara penjaga gerbang dan penyusup. Di dunia pertahanan udara, ada dua pendekatan yang sangat berbeda. Yang pertama adalah membangun benteng yang begitu kuat hingga tak ada yang berani mendekat. Yang kedua adalah menciptakan prajurit yang begitu canggih hingga ia bisa menyelinap ke dalam benteng manapun. Disinilah kisah MiG-31 Foxhound dan F-22 Raptor dimulai. MiG-31, sebuah jet yang dirancang di era Perang Dingin, adalah simbol dari kekuatan mentah dan kecepatan. Sementara F-22, sang legenda dari era baru, adalah simbol dari teknologi siluman dan dominasi informasi. Mari kita bedah perbandingan ini, bukan sebagai pertarungan adu balap, tetapi sebagai duel filosofi perang yang menentukan arah kekuatan udara modern. Lahirnya dua strategi yang berbeda. Untuk memahami kedua jet ini, kita harus melihat konteksnya. MiG-31 lahir dari kebutuhan Uni Soviet untuk menjaga wilayah udara mereka yang sangat luas. Mereka butuh jet yang bisa terbang jauh, cepat, dan punya mata yang mampu melihat segalanya. Maka MiG-31 dirancang sebagai interceptor, pencegat, jarak jauh, bukan petarung lincah. Di sisi lain, F-22 Raptor lahir dari kebutuhan Amerika Serikat untuk menyaingi jet-jet tempur Soviet di era 1990-an. AS menginginkan jet yang bisa memenangkan pertempuran udara melawan siapapun, dimanapun. Filosofi utama F-22 adalah dominasi udara total yang didasari oleh dua prinsip utama, siluman dan kesadaran situasional yang superior. Membedah kekuatan MiG-31, MiG-31 sering dijuluki benteng terbang karena kemampuannya yang unik. Mata elang, Zaslon radar. MiG-31 adalah jet tempur pertama di dunia yang dilengkapi dengan radar PESA Zaslon. Radar ini sangat kuat, mampu melacak puluhan target sekaligus dari jarak ratusan kilometer. Radar ini mengubah MiG-31 menjadi pusat komando udara terbang yang bisa memandu jet tempur lain. Senjata hipersonik Kinzhal. Di era modern, peran MiG-31 menjadi lebih menakutkan. Varian MiG-31K bisa membawa rudal hipersonik KH-47M, 2 Kinzhal, mengubahnya dari pesawat pertahanan menjadi platform serangan strategis yang mematikan. Kelemahan. Meskipun cepat, MiG-31 tidak dirancang untuk pertempuran udara jarak dekat. Kelincahannya terbatas dan ukurannya yang besar membuatnya menjadi target yang rentan jika terdeteksi. Membedah kekuatan F-22 Raptor F. 22 Raptor adalah perwujudan dari filosofi melihat tanpa terlihat. Teknologi siluman, stealth. Desainnya yang radikal, material penyerap radar, dan penempatan mesin yang cerdas membuatnya nyaris tidak terlihat oleh radar musuh. Ini adalah keunggulan utama yang memungkinkan F-22 untuk menyusup dan menyerang dari jarak yang aman. Manuver ekstrem. Meskipun memiliki kemampuan siluman, F-22 tidak mengorbankan kelincahan. Berkat teknologi thrust vectoring, mesinnya bisa mengarahkan dorongan ke berbagai arah, membuatnya mampu melakukan manuver-manuver yang tidak bisa dilakukan jet tempur lain. Kelemahan, biaya per unit F-22 sangat mahal dan jumlahnya terbatas. Selain itu, F-22 lebih berfokus pada pertempuran udara, sehingga kemampuannya dalam misi lain tidak sefleksibel F-35. Duel antara era dan filosofi. Jadi siapa yang lebih unggul? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ini adalah pertarungan antara era dan filosofi. MiG-31 adalah bukti bahwa teknologi lama yang solid dapat diperbarui dan tetap relevan. Ia adalah simbol kekuatan mentah dan kecepatan. Sementara F-22 adalah simbol masa depan, di mana kecerdasan, siluman, dan kesadaran situasional adalah kunci. Jika Anda adalah seorang strategis militer, pendekatan mana yang akan Anda pilih? Kecepatan dan radar MiG-31 atau siluman dan manuver F-22? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.